pembicara Hotman Paris yang juga pemilik Holy Wings Indonesia bersama aktris Nikita Mirzani menjanjikan hadiah untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di final melawan Thailand pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Hal ini disampaikan Hotman Paris di beranda akun Instagramnya. Hotman mengunggah surat terbuka dari Holy Wings Indonesia untuk skuad Garuda. Surat bernomor 1 itu dibuat sebagai bentuk mendukung timnas Indonesia. Dalam rangka mendukung timnas Indonesia di kejuaraan AFF 2020, kami Holy Wings Indonesia akan menyumbang hadiah sebesar 1 miliar rupiah kepada timnas Indonesia bila berhasil membawa pulang piala kejuaraan AFF 2020. Demikian bait pertama surat terbuka itu. Pada bait berikutnya, Holy Wings mengajak masyarakat untuk mendoakan dan mendukung timnas Indonesia. Sebelum Hotman Paris, melalui tempat usahanya Juragan 99 dan istrinya, Sandi Purnamasari, memberikan uang 500 juta rupiah untuk mengapresiasi timnas Indonesia. Mereka mengunggah foto saat menyerahkan secara simbolik cek raksasa 500 juta rupiah untuk skuad Garuda. Bahkan Crazy Rich Malang ini siap memberikan bonus lagi jika Indonesia berhasil menjadi juara, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini saya memberikan apresiasi khusus kepada pemain dan official timnas atas keberhasilan para pemain bisa menembus partai final Piala AFF 2020. Hari ini saya memberikan langsung apresiasi bonus sebesar 500 juta rupiah kepada PSSI yang nantinya akan diberikan langsung ke pemain. Dan jika nanti bisa juara, saya tambahkan lagi bonus 1 miliar rupiah, katanya di beranda akun Instagram.